¿Qué? The dark castles he had built were abandoned, and slowly began to move in the villages across the countryside, no longer living here. As the years went by, the secret of them. Sekarang kita juga sudah dengan ceritanya. Oke. Nah, kita masih jadi ini karena saya tadi ngulang game ya, teman-teman. Jadi gak ada apa-apa. Oke. Langsung kita ke bawah. Oke. Ya Allah, jalan aja gak bisa. Space. Empat. Oke, sekarang kita punya topi ya, teman-teman. Ya Allah, jatuh nyawanya baru keluar satu ya, jadi kadang tuh kita suka gak sadar ya ada barang tersembunyi teman-teman di sini. Kita betak barang dulu lah. Aduh, kenapa nih? Saya ngulang lagi teman-teman di game. Soalnya tadinya saya pengen Resident Evil tapi gak bisa teman-teman ngerekamnya ya. Oke, kita naik. Kita bisa naik gak? Gak bisa ya teman-teman. Oke, kita langsung lari. Atau main itu dulu ya, buat betak barang. Kayak waktu itu kita betak-betakin barang orang. Kita lompat aja. Terus kita hancurin tong. Koin. Ini koin ini berguna ternyata teman-teman. Kalau di episode lalu kan saya udah buang-buang ini koin. Ternyata nih koin berguna ya. Ini bisa kita hancurin. Gak bisa nih teman. Yang ini anti gores ya tongnya. Kalau ini enggak. Apa nih? Blackstock ginseng. Oh ini makanan ya teman-teman. Ada lagi gak? Karena ini saya cuman mau itu ya upload video. Mungkin ini ya sekedar ngambil-ngambil barang aja. Dan videonya juga sebentar ya. Karena tadinya saya pengen upload Resident Evil. Mungkin itu di video selanjutnya. Jadi saya gak mau. Ada barang lain. Ini apa nih? Oh, bisa kita ituin ya. Kita giniin dapat apa? Dapat apa? Enggak dapat apa-apa ya? Ada ini ya. Space. Oh, stop musuh tuh. Di game itu ya susah banget gituinnya. Oke, suiket teman-teman banyak banget dah. Ambil suiket. Sekarang suiket kita ada 24 teman-teman. Ini gak bisa diambil teman-teman. Bisanya lompat kita malah. Kan kocak kan. Langsung kita ke tempat yang kemarin, tempat si Mamang ya. Gila teman-teman, langsung hancur ya pohonnya. Kita makan jauh dulu. Kita puas sekarang makan buah-buahannya. Oke, kita langsung ke tempatnya si Mamang. Kita ngeluarin pedang dulu buat siap-siap kalau digebukin sama anak buahnya Mamang ya. Ayo. Thank you.
di sini ada barang. Ada koin ya, kita ambil aja. Lumayan. Langsung kita ke tempatnya si Mamang. Kita masuk dulu. Assalamualaikum Mamang. Oh ini si Mamang. Nanti dulu. Kita bakalan tungguin si Mamang. Ini kita bakal ajetong ini dulu. Ada bom, smoke bomb. Okay. Ini berguna gak ya? Bisa pakai pancingan, kita pakai pancingan. Bisa kalau di air doang, di darat gak bakal bisa. Ini kita bisa mancing ya. Oh gini atuh. Aduh. Tausan, aduh. Ini saya pencet X, X malah ke depan teman-teman. Sumpah kocak banget ini game teman-teman. Kocak banget asli teman-teman ini game. Kalau kalian mau coba sendiri. Cara menggunakan pancingan gimana ya teman? VM. Oh siapa? Ih. Kalau VM dulu bener. Kemarin ada yang dulu suan cek VM. Ada orang gila teman-teman ini. Aduh. Ini saya mencet S malah ke samping teman-teman kan kocak. Oke langsung kita ke tempatnya si Mamang aja daripada banyak basa-basi. Sudah 8 menit saya upload video. Dan kita masih di sini aja. Space. Oke. Okay. Apa lagi? Oh, saya diserang teman-teman. Gak bisa diserang teman-teman. Ini bug apa-apa ini. Kita bakalan pakai apa ya? Bom. Coba kita pakai ini. Bom. Mantap sekali. Teman-teman langsung mampus ya. Enggak sih enggak mampus ya.
Aduh, saya diserang lagi teman-teman. Kurang ajar nih. Papa bangun-bangun ini. Kena lagi teman-teman. Kena serangannya. Oke, kayaknya kita gak bakal pakai bom ini. Kita bakal pakai shuriken aja. Pancingan aja deh. Kita bakal pakai di sini. Nah, padahal kan bisa semuanya dipakai. Tapi emang banyak ya. Tapi apalah, semuanya bisa dipakai. Oke, kita ikutin jejak apel. Save dulu. Oke. Kayaknya sampai sini dulu video saya teman-teman. Bagi kalian yang suka silakan like ya. Bagi kalian yang suka silakan like. Kalau kalian yang suka banget kalian subscribe, dan kalau kalian yang enggak suka kalian boleh dislike ya. Tekan tombol tidak suka ya. Oke, ini gak bisa mancing. Ini kenapa ya gak bisa mancing teman-teman? Oke, bagi kalian yang tahu gimana cara mancing, kalian boleh tulis di komen. Dan kalian yang udah mainin ini game, kalian boleh tulis di komen gimana rasanya kalian mainin ini game. Ya. Kalau kalian yang enggak suka kalian tulis, kalau kalian yang suka juga tulis ya, teman-teman. Oke, sampai sini dulu aja video saya, teman-teman.